pintu yang ada alam. Nak tengok? Nak, nak. Dia bunyi. Oh. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak pergi event dekat Havoc Home Festival. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ni, 2, 3 dan 4 hari bulan dekat Stadium Shah Alam ada Havoc Home Festival. So, korang boleh ramai-ramai datang, boleh jumpa Aki, boleh beli kondok and ada banyak lagi makanan kat situ. So, Abang Shah tengah susun-susun barang kat sini. Oh. Tara papam papam. Eh, abang bukan wedding planner ke? Terpaksa join. Eh, terpaksa join? Ya, yeah, kita buat semua benda. Bagus. Up gaji bos. Bos? Bos dekat dalam lah. Oh, kita bawa 1, 2, 3 tong kondok untuk korang. Sebab biasa kita bawa 2 tong. Lepas tu, masa dekat topen hari tu event dekat Johor, kita sampai 3 tong jual kondok. So banyak lah kan. Nanti dah lah kita pergi dekat Shah Alam, jauh, nanti kondok dah habis macam mana. So kenalah bawa lebih untuk korang, supaya semua orang yang datang dapat beli kondok Akilicious. Ya, sekarang ni pagi lagi weh. Memang tengah terik panas. Dah lah tak pakai apa, apa yang kat muka tu, sanitizer. Bukan sanitizer je kat muka tu, sunscreen. Oh, dia S juga, sunscreen. So kena pakai sunscreen. Aku tak pakai sunscreen. Lepas tu kita kejap lagi kan, Akhilah ada kerja lagi. Nak pergi apa benda yang nama dia tu, ada kerja lah. Nanti korang tengok je lah Akhil ada buat kerja apa dekat Instagram. Korang boleh tengok. Tapi video ni dah lambat sikit lah Aki post. Cuma itulah Aki nak tunjuk perjalanan Aki. Kita akan naik lori, naik kereta. Memang kita bawa staff-staff kita lah, ramailah insyaAllah, supaya tak adalah lambat sangat kita nak sediakan kondok tu. Okay, so waktu pagi-pagi macam ni, kita nak makan dulu. Eh, ni apa ni? Oh, bendera. Bendera Johor. Oh, ni kan Merdeka, lupalah. Okay. Dia tak boleh kan? Sorry. Kita ada, tada, Ice Blended Mango Unicorn dekat 17th Street Cafe ni. Aki suka sangat makan. Makan pula minum Ice Blended kat kedai ni. Sedapnya weh. Lagi murah daripada Tea Life. Kok. Hai, assalamualaikum. Terima kasih datang ke kedai Aki. Ya Allah, awak makan apa ni? Saya penyet. Nasi ayam penyet. Oh, adik cakap saya pam pam. Tak adalah, dia Kimi lah, designer kita, tapi dia pun ikut kita pergi event nanti. Boleh bergambar kat sini. Kalau datang kedai lah. Kalau datang event, boleh bergambar dengan Aki. Macam tu lah. Aki kadang-kadang ada kat kedai, kadang tak ada. Macam tu lah. Okey lah. Nak makan tapi tak makan-makan lagi. Dah, jom lah. Okey, makan-makan. Kak Noor makan. Abang Shah makan. Okey. Tadi Aki kata nak makan. So Abang Shah kena suap. Aki biasa tak sarapan. So kita makan. Eh, tak nak Abang Shah. Tak boleh Kak Noor, nanti dia jealous. Tak ada. Dia tengok, dia tak nak tau. Dia tak nak tengok. Amin, kau ingat dia tak jealous? Sorry. Okey lah, Aki tak boleh makan banyak. Nanti Aki ayut. Dah tu ada banyak kerja hari ni. Banyak lah sangat. Alright guys, kita dah dalam kereta dengan Abang Shah. Kita dah on the way nak pergi ke Havoc Food Festival. Bel. Okay, so perjalanan kita dalam 3 jam. 3 jam lebih ya. Sebab patutnya 3 jam dan 4 jam lah sebenarnya. Tapi kita pergi tempat lain sebab kita ada kerja dulu. Kerja dekat Sungai Wang. Sungai Wang Plaza. Aki pelik tau. Kenapa nama dia Sungai Wang? Kenapa bukan sungai? Oh, tempat tu juga Billie Eilish ada pergi. Kita nak promote Mata Fair. Macam tu lah. Okay lah, ada 3 jam lebih. Aki nak bekerja keras, nak tidur. Abang Shah tolong drive, okay? Boleh? Boleh. Abang Shah tak ngantuk ke? Tak. Tak. Okay, Aki dah ngantuk. Aki tidur dulu. Wee. Okay lah, nanti Aki sambung rakam balik, okay?
Alright guys, so sekarang ni dah malam. Ya Allah, Haki lupa nak rakam masa Haki tengah buat kerja tadi. So, korang tengok ni, terus pam-pam-pam. Haki tunjuklah sikit-sikit. Tadi Haki bekerja macam ni lah. Haki bebe-bebe promote pasal nak pergi Taiwan. So, Haki punya kerja buat live sejam tadi. Sejam lah Haki membebe macam buat YouTube je. So, kita kena cakap-cakap tadi. Tapi, itulah Haki tak rakam. Terlupa lah sebab dah sibuk sangat kan. Tapi tak apalah, korang boleh tengok video ni kalau nak tengok lah dekat Instagram Haki. So Haki cerita-cerita lepas tu kan, Haki tengah setup-setup untuk kita punya kondok punya booth. Kondok punya booth Hakilicious kondok. So siapa yang ada, tengoklah muka kita. Dia tak nak tengok muka Haki, kenapa? Okay, dah tengok. Okay, so Jumaat, Sabtu dan Ahad 2, 3 dan 4 September ni Akil ada buka booth kondok Akilicious. Korang ramai-ramai boleh datang. Akil pun insyaAllah Akil akan ada datang juga, yang kita boleh bergambar. Korang boleh beli kondok Akil juga. Akil punya booth dekat bahagian ujung nak keluar. Okay, so nanti korang terus masuk, bawa masuk je, belok kiri terus je ujung. Itu ada Akil punya kedai. Boleh jumpa, senang sangat nak jumpa. Lepas tu sekarang ni diorang tengah setup-setup lagi. Banyak benda nak setup. Akil ada buat kerja sikit, edit apa benda semua macam tu lah. So tengok barang bersipau kat belakang. Abang Syah kat sana semua. Diorang semua tengah mengemas. Akil ada kerja lain. Akil nak mengemas-ngemas pun Akil pakai baju ni pula kan. Tapi Akil dah tolong dah, angkat-angkat sikit-sikit dah. Jadilah kan, kita tolong. Janji ada tolong. So korang ramai boleh datang. Okay, datang tau, nak datang sini. Korang boleh waste je Havoc Food Festival 6.0 yang ke 6 punya Havoc kali ni. Ada Padil, Bapak Dayan. Bapak Dayan di situ ya. So kita kejap lagi nak pergi makan. Lepas tu kita nak pergi dekat kita punya homestay. Homestay kita ada swimming pool. Oh, nantilah kita tunjuk kat korang. Okay, so nantilah Haki akan sambung rakam balik. Okay, sekarang kita nak makan dengan Abang Syah. Makan nasi lemak. Wow, nasi lemak, nasi lemak una jinja. Ada aci yang lain. Kau main dengan kucing je lah. Dia main dengan kucing je. Bukan nak makan. Orang datang sini nak makan, dia main dengan kucing. Dia ada nasi, ada lauk paru, ada telur, ada telur dua biji. Sedap je. Okeylah, kita nak makan. Jadi kita nak pergi kat homestay. Alright, kita dah sampai kita punya homestay. Oh, bukan lebih cantik and besar sangat tempatnya. Ada 3 bilik, lepas tu dia ada sediakan juga tilam ekstra dekat sini. Oh, tapi kan bawa hancing. Macam ada bau kencing budak. Aku tak tahulah bau ini ataupun bau ini. Sebab ada baulah, bau yang tak menyenangkan. Tapi tempat dia memang besar gila weh. Sumpah luas tempatnya. Oh, kalau kita letak sini, tengok. Ha, bencah kat situ. Oh, kita boleh main lari-lari. Ni hujung pintu dia. Sini. Kat sini lah. Bukan main jauh. Boleh berlari. Ni dia punya tempat nak tengok TV. Lepas tu boleh tidur juga kot dekat sini sofa. Dia ni. Oh, ni lembut tak? Kita cuba duduk. Tak lembut. Dia tak best lah. Biasa-biasa je. Tapi rumahnya cantik lah. Kat atas tu dia ada buat dome macam tu kan. Cantik lah. Lepas tu kat luar boleh buat apa, Maisha? Ha? Kat luar boleh buat apa? Tadi. Tak boleh, bang. Dia tak boleh fokus, okey. Kolam renang. Wow, ada kolam renang. Nanti kita mandi-mandilah. Main lipat-lipat banyak kali. Lipat-lipat, pusing-pusing. Abang Syah, kenapa tiba-tiba pakai spek mata? Sebab rabun. Sebab rabun. Wah, ni tempat aircon dia lah. Ada bercucuk tanam juga di sini. Nanti kita boleh bercucuk tanam juga. Jom, kita masuk dalam balik. Ya Allah, dah patah, weh. Boleh tengok. Nampak patah. Ni apa? Meja. Meja dia dah. Boleh cabut je? Tak boleh. Ya Allah ya Tuhan. Sudah patah. Siapa dia yang patahkan? So, ni tempat makan. Meja makan. Ada belilah barang-barang sikit untuk makan-makan nanti. Sini ada juga. Tadaa! Cermin besar. Ada pintu yang ada alam. Nak tengok? Nak. Sini. Dia bunyi.
Okey, waktu kita ada bilik ni master bedroom, tapi ni bilik perempuan lah. Sebab dah siap ada tandas, dah siap ada katil lah, macam tu lah. So ni khas untuk perempuan je. So kita yang laki-laki, kita kena share tandas di luar. Lepas tu ada bilik ini. Oh, ada orang datang. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Salam. Oh, ni tinggal. Ini semua. Kunci. Eh, kau kunci dia? Eh, bukan. Kunci luar. Nasib baik. Tak terkunci. Okey. So, cik punya bilik situ. Guys, dekat sini kan ada apa? Allah dengan Muhammad. Betul lah. Allah Muhammad yang ni. Kat sini lah dia punya apa? Frame. Tapi kat sebelah sini pula ada Firaun. Nampak ada Firaun. Dia punya lukisan-lukisan zaman purba. Oh, ini. Wow, A B C dia ke? A B C D F G H. Ya, hala. Dia ajar A B C ya. Ha, ni zaman Firaun. Wow, cuma dia macam ni mungkin zaman-zaman purba punya frame ke entahlah nak. Lepas tu kat sini kan ada pokok-pokok bunga. Ini apa benda? Bukan happy birthday ke? Oh, terima kasih. Okey, terima kasih. Inilah dia punya syarat-syarat dia. Lepas tu ada ini, buku-buku boleh baca. Oh, buku solusi. Ingat lagi kat sekolah. Banyaklah buku yang boleh baca. Ada air untuk air baju. Bawah ni ada apa-apa tak? Okey, kosong je. Tak ada apa. Hey guys, korang nak tahu tak tadi kan Aki tengah buat live tu. Lepas tu ada orang datang, dia kenal Akil. Lepas tu dia bagi Akil hadiah. Ya Allah, dah lah. Time tu Aki buat live sambil-sambil tu nak bagi orang hadiah. Dia pula bagi kita hadiah. Dia kata minat sangat dengan Abang Akil. Aki tengah buat live macam tu pun dapat hadiah. Dia bagi Akil ni. Dia bagi Akil bunga. Adik ni bagi. Terima kasih. Ini bunga dia. Ni bunga hidup ke bunga plastik? Ha, tapi ada bau. Oh, plastik ni. Tapi tak pastilah. Aku tak tahulah ni macam dia macam bunga betul. Macam bunga plastik tapi tak pastilah. Tapi dia ada bau wangi. Terima kasih. Adik ni bagi. Lepas tu kan, bukan setakat tu je. Ada lagi seorang bagi Akil hadiah. Dia bagi ni. Dia pergi beli weh. Apa benda ni? Kat H&M. Oh, dia belikan Akil baju. Ni adiknya, Akil tunjuk gambar adik ni. Ha, ni adiknya. Dia bagi Abang Akil, dia posing macam ni ya. Ha, ni Akil bergambar dengan dia tadi. Ha, okey. So, terima kasih banyaklah bagi hadiah. Tak tahu hadiah dia apa. Sarah pom. Dia bagi Abang Akil hoodie. Terima kasih. Cantiknya hoodie ni. Nanti Aki boleh pakai lah. Sejuk gila pakainya. Okay. Terima kasih banyak. Lepas tu kita ada. Tada. Petik ais. Ini baik siapa? Tapi dia tak ada bagi air lah. Wih, dia bagi free. Ni. Dia bagi kita free. Sos cili. Ni ada orang nak buka weh. Tak berak lah. Weh, orang nak berak cepat. Okey, sini ucap cantik dia punya tanda. Tanda pula. Dia punya dapur. Oh, cantik. Sini dia tak ada. Oh, kena masak sendiri. Apa? Eh, apa lampunya macam tu? Cahaya. Kau ingat apa? Akademi Fantasia. Aduh. Ini boleh basuh-basuh baju. Itu je lah. Oh, lupa nak tunjuk bilik ni. Sabun wajib. Tak ada. Ni bilik seorang-seorang. Diorang dah cop dulu masing-masing. Patut kita nak. Ya, nak bila. Aku nak bilik ni. Aku kata kalau kita bilik ni, diorang bilik tu bertiga. Betul. Tidur kat sofa boleh. Oh, Afiq Kantan nak tidur kat sofa. Entahlah nak. Janji boleh tidur malam ni. Sebab yang ini dia macam tu single-single. Sini ada double. Macam itulah. Tu je lah. Tak apa benda lagi nak cakap. So, apa benda kau ni, kalau pergi mana-mana, kau mesti mencari mesin basuh dulu. Ini Azri lah kalau korang nak tahu. Dia kalau pergi mana-mana, mesin basuh nombor satu. Lepas tu nombor dua bawa bilik. Nombor tiga swimming pool. Okay, nanti boleh mandi swimming pool. Okay lah, korang ramai-ramai nanti boleh datang dekat Havoc Food Festival. Tahu apa dia nak masuk ke mesin basuh baru yang selai yang ini? Entah. Dia siap suruh beli apa? Dia siap suruh beli ni. Pencuci baju. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Baju-baju kotor dia bawa ke sini.
Bukan datang sini nak kerja, di sini nak pergi basuh baju. La ilaha illallah. So nanti kita nak habis video kita kali ni. Korang pun dah tengok rumah. Ramai-ramai boleh datang Havoc Food Festival. Boleh waste je. Okay, Havoc Food Festival 6.0. Ramai boleh datang, pagi sampai malam kita ada jual kondok Akilicious. Cuma Sabtu dan Ahad ini, 2, 3 dan 4 September. So, ramai boleh datanglah, ajak ramai, okey? 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 Sebab korang cuti sekolah dah kan? Kan? Korang cuti sekolah tak? Cuba komen kat bawah. Jadi, terima kasih untuk video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.